Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hovifah. Ya, Nur Hovifah. Sekarang aku jalan-jalannya ke akuarium, guys. Ke akuarium ke Umi Tamago. Ikutin terus. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bagus, intinya bagus. Aku yang suka pantai, suka ikan, suka laut. Baru sih dari kemarin-kemarin gak ada waktu buat main kesini. Padahal udah lama pengen datang kesini, tapi baru hari ini. Yokata nih. Ikutin terus ya jalan-jalannya aku. Ini aku udah di dalam ya, guys. Tadi aku gak sempet videoin dari luar. Ini tuh kalau dari bawah ke atas ini tuh kelihatan pantai kalau dari atas. Ini masih prepare buat atraksi nan arana lumba-lumba. Nih. Bagus banget ya Allah. Tuh tempatnya. Mari kita jalan-jalan. Tuh, ini di sini disediain juga teropong. Tuh, banyak banget, bagus banget tuh kan. Ini ada teropongnya buat ngelihat yang di sana enggak kelihatan. Ini pantai. Pantai semuanya pantai. Oh no. Oke, kita masuk ke dalam. Nih kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Ruangannya rada gelap. Tapi wah. Wow. Udah bagus, bestie. Ini kita udah ada di dalam ya. Ada di dalam. Ini kita mau ke dalam tuh. Banyak banget orangnya. Karena aku nggak bawa headset, lupa. Jadi kalau suaranya nggak terlalu jelas, mohon dimaklumi ya, guys. Aku ingetin lagi sama kalian, jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Subscribe, guys, subscribe. Pas masuk kayak gini, guys. Ini di Umi Tamago, terkenal di sini. Tuh ikannya kayak gitu, guys. Ini ada di Umi Tamago. Ini kani apa ya, kepiting, tapi tangannya mantap jiwa. Bagus, guys. Aku jalan-jalannya ke alam terus, soalnya sukanya alam. Kalau suka kamu, minta sakit. Jadi mending suka alam. Lagi di mana? Lagi di Tamago. Padahal capek, tapi kalau capek jalan-jalan mah gak capek ya, Nur.
gitu, besti. Pas masuk ke dalam udah rame banget. Tuh, banyak ikan-ikannya, banyak manusianya. Namanya juga akuarium. Wah, ini apa? Ikan lagi, besti. Terus tuh. Terus ikannya banyak. Oh, ini lagi nunggu atraksi tapi belum dimulai gitu. Banyak banget kan, mantap. Ini di dalam akuariumnya, guys, gede banget. Nah, ini tadi lebih deketnya kayak gini nih tuh. Banyak ikan-ikannya. Ikan-ikannya lucu-lucu kayak aku. Iya, ini siapa ya? Enggak, kayak kepompong tapi bukan ya? Oh no. Ya kayak gitu, kayak kepompong. Bukan ya, bukan kepompong ya? Bukan, apa namanya itu? Apa itu? Apa sih nama itu? Mana? Oh, ada juga tuh di dalamnya tuh, tapi enggak kelihatan, dia lagi bobo, capek kerja terus. Tuh kan banyak banget, guys. Ini bagus dan banyak manusianya tentunya. Banyak manusianya. Ini juga ada lagi nikahnya nih. Yuk, bagus guys. Temen aku. Toy. Itu ikan apa ya? Nih, lihat gitu dirinya. Dia datang tuh. Yuk, coba lihatin. Dia datang tuh ya. Oh, iya. Tuh. Dia lagi di video datang. Ini kayak daun padi ya. Oh, ada lagi ngumpet. Datang juga tuh. Bagus. Ini siapa ya, Ci? Namanya apa ya? Sapu-sapu ya? Akai. ada kataknya. Itu. Tapi enggak ada. Hai. Bis, ada ikan yang gede banget. Enggak tahu itu ikan apa. Oke. Wow. Hahaha. Itu ikan yang suka makan ikan juga. Wow. Yuhuy. Karena aku sering anggap diri aku tuh ikan, jadi pas aku main ke akuarium itu, masya Allah, ketemu my bestie. Banyak banget. Banyak manusianya. Ini mau atraksi, guys.
guys.